Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Parlimen Pasir Gudang dari PKR Hasan Karim menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jawapan terhadap rancangan pengambil alihan Malaysian Airports Berhad MAHB oleh sebuah konsortium yang didakwa ada kaitan dengan Zionis. Dikenali lantang termasuk terhadap partinya sendiri, Hasan berkata Anwar perlu menjawab dakwaan aktivis Hishamuddin Rais yang dulu pernah menjadi sekutunya. Hishamuddin seorang aktivis politik dan aktivis-aktivis lain dari Sekretariat Solidarity Palestine, SSP semuanya berniat baik apabila membangkitkan isu ini. Mereka semua patriotik, mereka hanya minta kerajaan jawab, terutama Anwar yang juga Menteri Keuangan. Mudah sahaja isu ini, sama ada dakwaan kerajaan akan menjual sebahagian saham MAHB kepada Global Infrastructure Partners GIP itu benar atau tidak dari segi faktanya? Kalau benar, katakan benar, kalau tidak, katakan tidak, nokta, katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, Hishamuddin mendakwa tindakan Anwar bertemu pemimpin Hamas adalah untuk mengalih perhatian daripada isu penjualan saham MAHB kepada GIP yang merupakan milik penuh syarikat pro-Israel BlackRock. BlackRock jelas ialah penyokong Zionis dan kita memberikan pelaburan kita MAHB kepada Zionis. Jadi, Anwar tidak boleh kata, saya tidak tahu latar belakang BlackRock. Tidak boleh kata, saya sudah berpeluk-peluk dengan Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas. Ini teater, ini wayang, katanya. Sementara itu, Hasan berkata aktivis SSP dan ahli parlimen, kerajaan dan juga pembangkang perlu bersuara berkenaan isu ini, memandangkan kerajaan dan rakyat Malaysia adalah penyokong kuat perjuangan Palestin. Selaku ahli parlimen kerajaan, saya masih kuat percaya komitmen Anwar dalam membantu nasib rakyat Palestin. Saya tidak percaya Anwar hanya berlakon dan main wayang saja di depan pemimpin Hamas, tetapi di belakang mereka, kerajaan bercadang menjual 30% saham MAHB yang mengendalikan 38 lapangan terbang di Malaysia kepada GIP yang dimiliki syarikat pelaburan pro-Israel, BlackRock selaku pemilik GIP. Jadi untuk isu ini tidak berpanjangan dan nama baik Anwar dapat kekal terpelihara di dalam negara dan di peringkat antarabangsa dalam soal Palestin, maka tidak ada orang lain yang boleh menjawab melainkan Anwar sendiri, katanya lagi. Pada 17 Mei lalu, Anwar menyangkal laporan yang menyatakan 25% saham MAHB akan dijual kepada syarikat pro-Zionis. Menyifatkan dakwaan itu tidak berasas, Anwar menuduh pembangkang membangkitkan dakwaan itu untuk melahirkan kebencian rakyat kepada kerajaan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke turut menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Ahli Parlimen Pasir Gudang dari PKR Hasan Karim menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jawapan terhadap rancangan pengambil alihan Malaysian Airports Berhad MAHB oleh sebuah konsortium yang didakwa ada kaitan dengan Zionis. Dikenali lantang termasuk terhadap partinya sendiri, Hasan berkata Anwar perlu menjawab dakwaan aktivis Hishamuddin Rais yang dulu pernah menjadi sekutunya. Hishamuddin seorang aktivis politik dan aktivis-aktivis lain dari Sekretariat Solidarity Palestine,
SSP semuanya berniat baik apabila membangkitkan isu ini. Mereka semua patriotik. Mereka hanya minta kerajaan jawab, terutama Anwar yang juga Menteri Keuangan. Mudah sahaja isu ini, sama ada dakwaan kerajaan akan menjual sebahagian saham MAHB kepada Global Infrastructure Partners GIP itu benar atau tidak dari segi faktanya. Kalau benar, katakan benar, kalau tidak, katakan tidak, nokta. Katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, Hishamuddin mendakwa tindakan Anwar bertemu pemimpin Hamas adalah untuk mengalih perhatian daripada isu penjualan saham MAHB kepada GIP yang merupakan milik penuh syarikat pro-Israel BlackRock. BlackRock jelas ialah penyokong Zionis dan kita memberikan pelaburan kita MAHB kepada Zionis. Jadi, Anwar tidak boleh kata, saya tidak tahu latar belakang BlackRock. Tidak boleh kata, saya sudah berpeluk-peluk dengan Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas. Ini teater, ini wayang, katanya. Sementara itu, Hasan berkata aktivis SSP dan ahli parlimen, kerajaan dan juga pembangkang perlu bersuara berkenaan isu ini, memandangkan kerajaan dan rakyat Malaysia adalah penyokong kuat perjuangan Palestin. Selaku ahli parlimen kerajaan, saya masih kuat percaya komitmen Anwar dalam membantu nasib rakyat Palestin. Saya tidak percaya Anwar hanya berlakon dan main wayang saja di depan pemimpin Hamas, tetapi di belakang mereka, kerajaan bercadang menjual 30% saham MAHB yang mengendalikan 38 lapangan terbang di Malaysia kepada GIP yang dimiliki syarikat pelaburan pro-Israel BlackRock selaku pemilik GIP. Jadi untuk isu ini tidak berpanjangan dan nama baik Anwar dapat kekal terpelihara di dalam negara dan di peringkat antarabangsa dalam soal Palestin, maka tidak ada orang lain yang boleh menjawab melainkan Anwar sendiri, katanya lagi. Pada 17 Mei lalu, Anwar menyangkal laporan yang menyatakan 25% saham MAHB akan dijual kepada syarikat pro-Zionis. Menyifatkan dakwaan itu tidak berasas, Anwar menuduh pembangkang membangkitkan dakwaan itu untuk melahirkan kebencian rakyat kepada kerajaan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke turut menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Mm-hmm.